negara ini mau saja negara lima. Ayo kebakaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, kader PDI Perjuangan, kita akan merdeka! Merdeka! Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, seluruh keprihatinan atas pembakaran bendera. Bendera PDI Perjuangan merupakan simbol partai. Kemudian gambar Ibu Megawati Soekarno Putri adalah simbol partai. Dan saudara-saudara, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan kepada pihak Polres Minahasa Tenggara untuk menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa pembakar bendera itu harus diproses, harus dihukum. Kami mendukung proses hukum itu. PDI Perjuangan adalah partai yang taat akan aturan, taat hukum. PDI Perjuangan adalah bagian dari Republik Indonesia untuk memajukan kemajuan bangsa Indonesia. Kami punya pemahaman yang luar biasa berkaitan dengan kebangsaan. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang langsung akan diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak James Suminah Sarjana Hukum. Merdeka! 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 Himne. Himne. Kembali ke barisan. Perjuangan kita merdeka. Yang kedua adalah warna merah sebagai bentuk dia adalah sebagai mata tajam daripada banteng ini. Artinya apa? Ini bentuk waspada kita dalam setiap perda bentuk lingkarannya menandakan sebagai pembakaran partai, pembakaran panji tanggal 24 Juli 2020 di depan gedung DPR RI adalah perbuatan komunis. Kami sebagai seluruh perjuangan bangsa, kami adalah biologisnya. Merdeka! Merdeka! Semoga putusan kami hari ini didengarkan Bapak Kapolri melalui Kapolres ini, termasuk juga dengan Bapak Kapolda yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!